Salah satu tempat wisata yang paling favorit dan banyak dikunjungi wisatawan, Jembatan Gantung atau Suspension Bridge. Di lokasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kecamatan Kedudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Jembatan terpanjang se-Asia Tenggara ini sudah 3 bulan tutup akibat pandemi COVID-19. Padahal biasanya ramai dipenuhi wisatawan dari berbagai daerah. Dengan adanya rencana penerapan new normal atau tatanan baru di Provinsi Jawa Barat, pengelola wisata Jembatan Gantung akan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah atau Kementerian Kesehatan. Penerapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan di beberapa titik, pengecekan suhu tubuh bagi wisatawan, serta kewajiban penggunaan masker dan sarung tangan. Selain itu, dengan penyemprotan cairan disinfektan sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat wisata. Wacana untuk normal ini dari di sini sudah mulai terjadi. Dari awal kita sudah membesarkan protokol kesehatan. Antara lain setiap pengunjung nanti masuk ke sini harus cuci tangan, dites suhu tubuh, dan yang nggak pakai masker kita sediakan masker juga. Itu terus pembatasan-pembatasan untuk menuju ke tempat wisata dibatasi. Wisata Jembatan Gantung ini memiliki keindahan alam yang eksotis. Jembatan ini juga menyambungkan ke wisata Curug Sawer sehingga wisatawan dapat menikmati sejuknya air terjun. Sebagai pengobat rasa lelah setelah melewati Jembatan Gantung dengan panjang 243 meter. Andres Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.